Tiramisu, tiramisu. Jualan lagi? Iya, jualan lagi. Baju koko aja belum habis, udah dagang lagi. Udah ganti usaha? Iya. Cepet ya? Cepet banget. Tadi kok aku juga video call sama Eyang. Gimana bisnis kamu, Diki? Bagus, disupport banget sama Andre di sini. Oh. Salam buat cucu Eyang, katanya begitu. Oh, iya. Salam kembali buat Eyang ya. Tadi aku udah foto, nah Andre dia lagi ngobrol-ngobrol. Kirim foto ke Eyang tadi. Tapi begini doang, fotonya cepet banget. Gitu. Gak kelihatan dong. Gak kelihatan muka saya. Iya, kata Eyang kok blur ini, ya? Ini jual apa? Tisu. Tisu? Iya, ini tisu, ini tirai. Ini tisu. Gede amat yang ini tisu. Oh, kasa. Bukan tisu, kasa. Itu kasa. Oh. Ini kasanya kecil. Kalau yang gede bukan kasa ini. Apa namanya? Kasa Benggala. Kaca Benggala. Iya. Kasa kecil. Kasa kecil. Kalau gede bukan kasa. Apa? Kasa Blanka. Kecil ini. Ini kasa. Ya. Ini lembut. Oh, lembut. Kalau yang enggak enak itu kasa deh kamu. Kasar deh. Kasar deh kamu. Iya. Ya. Oke. Ini tirai. Apa kelebihan tirai ini? Kelebihannya? Kalau kita salah jahit. Kelebihan biasa. Oh, itu masih baju koko yang tadi ya? Ini baju koko. Ya. Baju koko tadi. Ini kan udah tirai. Iya. Kalau tirai ini saya pasang. Iya. Terus saya tarik gitu. Iya. Ada hadiahnya nggak? Oh. Pasti. Ada hadiahnya nggak? Hadiahnya ini tidak biasa tapinya. Berlibur atau menginap 2 malam di inkubator Rumah Sakit Pelni. Sakit kuning dong. Sakit kuning dong. Iya. Nah, ini dia Nam. Masuk Nam. Halo Nam. Komandan. Yes. Ya, panggil saya. Iya, Nam. Saya mau beritahu Nam bahwa semua barang-barang kamu yang kemarin hilang sudah kita temukan. Wah, terima kasih. Dan pelakunya juga sudah kita tahan. Terima kasih banyak. Sama-sama. Dika mungkin boleh dibantu. Itu tasnya. Oh, dicek dulu barang-barang pribadinya. Betul, betul. Iya, iya. Sama ini tadi ada dompet. Cuman kepake GoPay kemarin buat bayar. Pak, jangan dipake dong. Pake dong, Pak. Ini kan barang bukti, Bapak. Buat bayar taksi online kan saya jemput. Kan Bapak ada uang kantornya. Operasional biasanya, Pak. Mobil patroli dipakai sama Surya. Pakai GoPay-GoPay aja. Kalau ada yang kurang, bilang ya. Apa? Paspor saya tidak ada. Hah? Paspor saya tidak ada. Spakbor. Paspor, Pak. Paspornya, Pak. Paspor. Paspor. Kira-kira tentara masukin spakbor ke tas mau ngapain? Makanya saya bilang kok nanya gitu. Salah dengar kan? Iya. Salah dengar biasanya gitu. Paspornya hilang enggak mungkin. Semua udah ada di situ barang-barangnya. Tidak ada, Pak. Paspornya. Ada kok waktu saya sita barangnya saya cek semua kalau bentuknya seperti apa bentuknya? Gitu, Pak. Di mana-mana bentuknya gitu. Oh, gitu. Iya. Iya. Nah, kebetulan nih. Tisu-tisu. Oh, tisu-tisu tirai-tirai, kasa-kasa. Mas, ya. Kemarin jualan koko kan? Iya. Kok saya pakai baju kokonya bau santan? Emang apa? Itu katanya ada natanya. Koko. Kan jualan apaan? Ya. Kan jualan koko. Iya kemarin saya jualan. Pas saya beli kok anak kecilnya? Kok bisa? Koko melon. Mas. Kok bisa? Belum. Mas, saya jualan koko juga? Iya kan kemarin saya gak beli baju koko tuh. Ya. Saya gak ada masalah apa-apa. Ya, emang gak beli? Gak beli. Ananya. Yang ada masalah dia nih. Teman-teman.